guys gitu. Eh jangan apa apa preparation dah siap. Actually dah prepare baju half, baru half pack. And after that nanti balik nak pergi sikit. And lepas tu kita nak baking sepenuhnya. Esok kita nak betul lah. Astaga. Pergi mana tu? Pergi mana? So lagi beberapa jam lagi kita punya flight. Besok ke hari ni eh? Ah, besok. So esok kita punya trip kita orang. Ini kita punya tentative. Tak nampak kan? 4 hari. 4 malam, 4 hari. Hah? Ha? Balik, terbalik, terbalik. Terbalik. Apa plan kat sana? Tak ada plan. Kita bedal je pergi. Bawa. Kita tak ada plan, kita bedal je pergi. Kalau rasa nak pergi kat situ, pergi lah. Lepas tu dah nampak laut, apalagi kita jun mandi. Okey, jangan lupa contoh je baju renang. Kalau tak bugil, kena bawa kena. Kau kena keluar daripada. Makin teruk kau ya. Okey, betul lah penyanyi kat tadi. Okey, benda yang paling takut lah nak pergi sana packing baju sebab takut terberai. Tak apa, boleh dekat airport tu kalau berkat keluarkan tinggallah kat situ. Dia biasa jeans tu apa sebab dia button besi. So pandailah nak packing baju tu supaya dia tak overload and then kena jaga keselamatan kat sana. Boleh tak? See you there. Bye lah. Hey. Siap ke? Hi, welcome back to my channel. Okay, finally the day yang kita nanti-nantikan. Sebab kita dah pergi. Sebab sekarang ni kita pun menunjukkan jam pada pukul 4:44. Tunjuk sikit, zoom sikit, zoom sikit. Nampak tak? Okay, kita nampak tadi zoom. Gitu, 4:44. Sebab kita flight, kita akan keluar pergi ke KLIA 2 pada jam 5:30 tu, so kita lagi setengah jam macam tu lah. 45 macam tu. Tak sabar. Okay, so kita akan flight pada pukul 9. So nanti kita tengok pula video kita pada dekat KLIA pula. Okay, nampak lagi lah. Bye. Thank you. Kita akan pergi ke Langkawi. Kita akan tengok elang, kita tengok paus, kita tengok dolphin, kita tengok segala-galanya kat Langkawi. Kecau je buat kat sana. Kita tengok penyu telur. Astagfirullah. Lucanya. Penyu tengok telur kita macam tu. Perempuan ni. Risau aku ada sini. Kita tahu penyu tak ada kat Langkawi. So kita nak tengok apa kat Langkawi. Kita tengok elang. Elang. Sotong kena sotong. Sotong ni. Kau akan terkenal kau pergi bintang. Okay, so sekarang ni semua masih tak sabar. Dah tahu dah fikiran semua, tak fokus dekat kerja lah sekarang ni. Kau macam tak mention lah, cakap sikit. Biar cakap sikit. Cakap apa? Kau ni aku tengah bercakap lah. Habiskan lah. Okay, semua dah tengah tak fokus kat kerja. Semua dah tak sabar nak pergi. Otak dalam kamu tempat lah sekarang. Harap korang pun tak sabar masa kita orang nak tengok apa aktiviti yang kita buat kat sana. Petis lu. Petis lu. Sibet. Okay, Fika pula. Mungkin Fika. Okay, sama juga macam Anis, tak sabar nak pergi apa sana. Apa itu ayat orang? Sebenarnya ni ayat nama pisah ke? Alamak. Kau pula ayat sama. Sama nak pergi sana. Kenapa aku tak cakap terima kasih kepada Cik Jack apa semua? Pernah pergi Langkawi tak? Okay, tak pernah pergi Langkawi, so tak sabar lah nak buat aktiviti-aktiviti kat sana. Semoga perjalanan kita dipermudahkan. Asal excited sangat tu. Semoga selamat sampai. Amin. Semoga perjalanan. Apa yang dinanti-nantikan kat sana? Cable car. Ya, betul. Cable car. Saya ikut aku. Ada betul. Ada banyak tau. Banyak tu kat situ ada tu, nampak? Yang dinanti-nantikan fire show. Island hopping. Itu je.
Ini dah macam inspektor dah. Masak-masak. Tengok. Kokorokan. Salah lagu. Ini depan belakang. Hi guys, okay, kita dah semua standby sebab kita dah nak bergerak pergi ke airport KL Ventura. Mana? Semua dah ready. So siapa yang nanti dalam perjalanan yang memandu, yang dipandu, yang bergerak sendiri, hati-hati. So, saya boboiboy kilat. Hati-hati di jalan raya. Semoga kita dapat jumpa kat KL A2. Yang di hati jangan lari. Di jalan raya hati-hati. Semoga kita semua selamat sampai. Tengah asyik buat mata mas. Kau tutup, masuk-masuk, pasal dia. Pakcik, pakcik ni mana? Ni daripada Mongolia. Wait, jap. Macam kata. Kawan ni. Do you understand English? What? Can you repeat? Jadi sekarang, kita dah nak gerak ke airport. Memang satu sumber nutrien yang bagus. Cekalah. Tutup lens tu dengan topi. Tutup lu. Biar macam ni, macam kau zoom out. Ya, dia tak best. Tak ada topi. Ni? Apa benda tu? Masa ni. Okay. Oh, what's up guys? Okay, sekarang kita lagi mana? Kita lagi mana? Yes, kita lagi mana? Kita nak pergi makbul. Kita nak pergi makbul. So sekarang kalau korang tengok tengah jam. Sebab ada lori kat depan. Ada lori kat depan. So kita tunggu kat airport. Agak silau kat sini. Kat Malaysia agak panas ya. Kita tak sure Langkawi dia macam mana kan. Agak panas juga lah. Duit kebensi dah tukar semua? Dah. Tak, tuan selater dah beli. Alright, kita jumpa kat airport ni. Ciao. Okay, kita dah sampai airport eh. Okay, sekarang tadi kita baru je dapat ni. Dapat info. Kita punya flight delay guys. Kenapa delay lah? Tak tahu lah, aku dah kereta tadi. Kau baru gerak ni. Masuk-masuk lah. Korang sedap tadi yang lentok belakang. Aku dah drive. Aku pilotnya. So kita dijangka tiba Langkawi mungkin minggu depan tak perlu usah. Sampai-sampai ya. Tidur sial. So kita akan sampai. Sampai-sampai sana perjalanan. Ikut planning kita sampai dalam pukul 11. Mungkin kita akan sampai pukul 12. So pukul 12 ni macam kira kita akan tengok pulau. Kita akan tengok air lopik malam juga kita air lopik. Baik. Ciao. Meh asal ni meh. Mana orang lain meh? Tak tahu lah. Kita sekarang dekat depan Watson. So. Kalau sekarang, kau lapar tak? Oh, lapar tu. Kau kan lapar tu. Depan tabak ni aku rasa lapar pula. Baru sedap. Salah. Nak masuk ke? Boleh ya. Koyak kan? Belanja lah. Koyak? Koyak tu aku. Aku tadi dah isi minyak 50 ringgit. Assalamualaikum guys. So sekarang ni kita tengah rest and chill dekat Terlimat. Kita tunggu
kau punya flight pukul 10.30. Ini tadi 9.30. 10.30? Tak lah. Boarding dah pukul 10.05 tu kot. 10.05 lah bro. So kira halal lah. 10.30 tu mungkin dah gerak out. So sekarang lepak chill dekat family mat. Okay, gerak lu. Kau dah makan belum ni? Tanya ni. Hah? Dah makan belum? Is. Tadi pergi mana? Misi penyelamat. Mana budak-budak ada yang sesat tu? Air jatuh lah. Biasa je. Murah je. Pika. Macam bawa satu kampung kan? 1, 2, 3. Pucang kesekat. Belum pulang kami. Bukan balik kampung ah. Balik kampung. Dah ni nak daki KK. Ha? Daki Gunung Kinabalu. So bos dah sampai, dia offer kita apa-apa tapi kita dah beli air Avian tadi. Silap kita beli air mahal. Kau je tadi. Kau je. Silap. Request lah, request. Makan kondok. Kita tengok awal sama ada kondok. Makan 4. Dia seorang aja 4 kondok. Okay, bos. Hari ni kita makan kondok dulu lah. Lapar. Aku boleh putus. Is. Penat. First time dalam hidup aku, aku krem dua-dua kaki. Aku main bola untuk sekolah pun tak krem dua-dua gitu ah. Sampai tersandung aku ni macam, "Woi, beban cari bapak aku rasa tanya dia sekarang." Apa je? Apa je? Ni kan edit ni. Okay guys, so nanti korang nanti kita akan bagi view-view lawa pergi daripada tingkap, okay? Stay tune. Let's go. Thank you.
Sakit telinga. Tapi itulah, kejap je. Aku tak sempat nak kentut lagi. Bong rasa nak kentut ni. So far agak best lah. Lagi-lagi kita duduk-duduk, kita pergi condong. Thank you and welcome. Korang kena naik ke tempat. Korang kena kumpul duit, naik. Tak kisahlah ke mana-mana. Location tak penting, yang penting naik. So, mau hidup sekali lah. Tolong ada. Dah baru disampai dekat Langkawi. So, ni kita nak tunggu kita punya van. Tak payah buka. Sebab kalau dapat tadi korang bungah keluar daripada beg ni, lama ke? Tak payah lah. Letak je. Kalau dia suruh buka, baru betul buka. Kan? Okay. Jom, naik sokok tu. Jom. Oh, tidur. Nak sorang. Hai. Yeay. Tangan aku gelap. Kau tak apa. Cepat, Is. Tengah masih berselfie lagi. Bagi aku. Ni baru ada nampak muka aku. Okay guys, sekarang kita dah sampai Pulau Langkawi. Bukan, kita dekat airport Langkawi guys. Hello guys. Baru dapat van . Ya betul. Setelah berpenat bersakit pinggang berlari sebab IC dengan lebih tiket. Ya Allah. Kita belum berlari. Boleh belum berlari dekat airport. Ya Allah. Untuk kita pendaipan kita ada yang Cik Fadil. Tunjuk sikit. Ah, Miss. Kau berdekat. Salah. Belum masuk lagi. Ini kita punya kita punya esok. Mana? Esok latam kaki puas-puas. Latam. Gunakan kaki sepuas-puasnya. Kalau letih nak buat urut aku ada. Bajet. Tak boleh lah. Kalau kaki saja dalam 50-60 lah. Boleh. Nak bekas mana? Untuk perempuan ada tak? Untuk kaki? Perempuan aku tak pernah discover lah lagi. Aduh. Tanya dia pelancong ada. Kenapa tak buat kaki tempat Masuri bang? Ha? Tengok kalau sempat nak pergi Masuri boleh lah? Ya. Daripada yang itu gendam kita pergi belaga minum air. Itu kubur. Kau tahu tak? Tempat sebenar Masuri dibunuh bukan kat makam Masuri tau, tapi kat depan ni. Depan ni? Ada satu tugu. Bukan dia kena ni. Masuri dibunuh. Dia tikam perut dia. Dia sula. Keluar darah putih tu. Kat depan ni je. Dari depan ni, dia orang usung bawa tu sampai ke rumah dia. Jauh. Rumah dia kat Ulu Melaka. Sama tempat tu Ulu Melaka. Oh, ingat Melaka sana. Bye. Tapi rumah tu bukanlah rumah yang sebenar. Rumah tu dah risau lagi. Sebab dah rumah tinggal sweater ni. Asyik. Supreme. Dami. Jimmy ambil. Saya ambil. Ingat ni original ni. Original lah. Kalau original ni rembat je. Dia naunya. Okay, muka-muka dah penat dah ni. Muka-muka penat dah. Esok boat kita dalam buku. Kita gerak daripada ini 10.30. Gerak daripada hotel 10.30. So kalau nak breakfast ke apa turun dulu lah. Kasanya bos tak breakfast, bos puasa. Dia memang puasa hari ni. So 10.30 kita bergerak. 10.30 sharp lah kita gerak. So kalau nak breakfast turun awal kot. And masuk ikat kedai-kedai lah. 10.30 boleh, pukul 11 boleh naik boat. Ikutlah kalau bangun awal. Aku tak nak lah rushing sangat bangun awal sebab ada cuti kan. Cik, bukan dekat hotel kan? Breakfastnya? Bawah-bawah tu ada. Kat hotel tak ada sini. So kena jalan-jalan kat bawah. Kalau korang nak pergi breakfast mana, roda je. Alang group. Kita pergi ramai-ramai. Okay. Kita orang tak tahu ke mana. Bawah tu banyak kedai. Jangan risau. Cik dah bangun kan? Kalau Aziz kejut, kalau Abang Padil kita kejut, aku bangun. Kejut ke tolong? Tak ada di bawah. Pukul 12 lah. Tengah hari.
habis. Tak apa, saya bangun. Saya kejar awal. Boleh pakai baju mandi siap-siap. Senang nak mandi lah. Ada siapa-siapa yang plan tak mandi ke? Ada, Jas. Cantik, jaga beg. Tika, boleh-boleh. Mandi konam ke? Mandi konam ke? Mereka dah rating kena. Mereka dah planning. Nampak, nampak kuat. Nampak kuat. Okay. Setengah sikit. Okay. Sekarang kita kat dalam event 14 liter. Salah, bukan liter. Bukan liter. Ini seater. Seater, bukan liter. Okay, kita kat dalam event 16 liter. Okay, now kita nak pergi ke hotel. Kita nak check in, kita nak rehat. Esok kita nak pergi urut kaki dengan awet-awet. Tak lepas lepas ke atas. Kita nak urut kaki. Lepas itu kita menang. Kita pergi menang, kita tengok ikan. Rashid. Bagaimana nak tengok ikan situ ya? Kalau bos ni masa dah bintu, kau kena berdesuk ni. Kau dah masuk dekat tu, besok. Ya, saya pun tak lepas. Kau nampak? Aku nampak je, dia tadi CEC dia letak barang. Lepas tu handphone dia pegang, berbunyi. Kau pergi pegang handphone apa hal? Aku sampai kena buka zipper. Sebab dia cakap besi ni. Kau kaya yang buka kasut. Aku kejam ya. Jam, gelang, lantai. Sebaik, yang sebaik. Kau kena buka tali pinggang lah. Buka tali pinggang, tak ada. Kau? Ada, aku nak buka tali pinggang. Kau pakai tali pinggang besi eh? Haa, besi. Memang kena buka lah. Aku pernah nak pakai cawat besi ni, tapi takkan nak mobil lepas tu tadi. Dia orang nak kari, hilang kena. Hahaha. Nanti terkejut. Jom, hang kat mana? Hahaha. Dia hantar-hantar kena-kena. Cakap, oh kedah mana pula cakap ni? Terus in character. Angin lain kat sini. Dalik dia macam aku balik kampung lah. Kau jangan terus aku cakap ke dah, memang tak lepas eh. Seru kan? Cantik. Muka kau ulang gelap. Dah, bateri dah habis. Bateri dah habis dah. Tolak kuat. Sabar. Kau kena serap terus. Laju. Dia kena momentum. Laju, laju. Memang terbaik. Kalau orang kedai tak cakap, Hamam terbaik, Hamam pelak. Pelak tu lain. Pelak lain. Itu saya sebut tu. Awau. Ha, memang apa Is? Ha, memang hawau. Oh salah, itu Melaka. Itu Melaka. Ha, memang pelak. Esok kepala kita budak. Bangun, jogging, keeping, swimming. Stretching. Marketing, networking. Betul, sebelum menang kena make sure warm up dulu eh. Widak krem korang. Eh, ni dah wow belum ni? Dah wow belum? Dah wow apa yang tadi gara-gara Aziz? Afi tak tahu aku kat mana sekarang. Dah weh. Aziz lari kat CL. Kota balik, airport. Tak giat dah bro. Kau dah masuk tu? Jangan kita orang. Aku pergi heret dia punya luggage. Dekat bapak berat. Aku tak berasa aku kau kota balik. Aku terjumpa cik Izzy. Lepas tu kau punya kerjaan orang. Lepas tu kerjaan orang kau cepat kan. You do. Dekat first time naik flight. Cerita sikit. Alhamdulillah, okeylah. Itu je. Ni memang kau punya separuh je. Dari tadi kita berlari tadi, cuma cerita je tadi kan. Terima kasih. Pengalaman pertama saya naik flight, lari-lari. Pengalaman pertama naik flight, lari-lari. Tahu tak apa? Atas bukit marathon. Gitu, man. Masalahnya yang bawa backpack dengan lakit macam tu. Gila. Kau tanya. Ini bukan cakap air tau. Ayah nyok kan? Nampaknya kelupak habis lah. Okay, so sekarang kita pergi ke hotel dulu, check in. Isi minyak dulu ke bang? Isi minyak dulu, isi bahan api dulu. Isi bahan api. Lepas tu kita ke hotel, check in. Lepas tu kita makan, okay? Okay. Balik. Keluk in dah. Penat. Penat.
kau RM10, kau RM10, kau RM10, aku RM10. Eh, tak. Tak ada? Okay. Tak. Sorry tu. Saya buat kita tidur. Esok ready. Sunblock.